Jadi suasana alun-alunnya. Nah, ini para penjualnya. Kalau waktu malam tahun baru ini, pentasnya tepat berada di panggung tempat saya berdiri ini. Di sini dulu waktu malam tahun baru orkesnya diadakan ya guys ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku di YouTube channel aku Dok Dok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngetrip dari Tulungagung menuju ke Ponorogo. Mau tahu? Ikuti perjalanannya ya. Oh ya, untuk teman-teman, tolong terus dukung channel Dok Dok ya dengan cara tonton, like, komen, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Bagi yang sudah subscribe, Dok Dok ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, bahagia dunia dan akhirat. Amin. Yuk, ngetrip ke Ponorogo. Alun-alun Ponorogo. Nah, di alun-alun Ponorogo banyak durian guys. Sabar.
kita sekarang memasuki alun-alun Ponorogo. Makan durian. Makan durian. Kita mau cari durian di sini. Kita belah durian di alun-alun. Kalau pada waktu malam tahun baru itu ramai sekali ya guys. Tapi kalau kali ini kita bisa bersantai ria. Sekarang kita turun, kita cari durian sama Bapak Negara. Nah sekarang kita tepat di alun-alun Ponorogo ya guys. Dan ini ada patung yang ada di alun-alun Ponorogo. Ya ini patung, patung macan apa lagi? Patung macan dengan tiga anaknya. Nah inilah patung yang ada di alun-alun Ponorogo ya guys. Ini adalah patung Bapak Waro yang memegang pecut, atau ya pecut. Nah ini di sini memang dibikin seperti gapura. Nah ini juga. Nah kalau ini seorang penari reok, penari wanita ya, yang membawa jaranan. Nah ini juga, ini seorang penari wanita yang sedang membawa jaranan. Kalau ini jatil ya, jatil kayaknya kayak ini. Seperti buto, hidungnya mancung tapi gede. Terus rambutnya awuk-awukan. Ini kayaknya jatil apa-apa gitu ya. Dan ada lagi yang di samping. Ini adalah warok juga ya. Nah sekarang kita ke Ponorogo ya guys. Kita pengen merasakan durian ngebel. Nggih mas ya, durian ngebel. Masih masuk YouTube monggo. Kita lagi cari durian di alun-alun Ponorogo. Durian ngebel. Duriannya gede-gede guys. Kita coba pilih satu yang gede ya. Gede-gede durian ya. Nih guys. Wah mantap. Wah itulah, bisa naruh bakulnya, enggak usah susah-susah. Oke okay. Iya. Yeah. Hah? Ya tapi kok enggak kurang nyus kuno loh. Kita coba durian ngebelnya ya guys. Durian ngebel. Kita makannya di pinggir jalan. Bukan. Bukan. Lo.
kita bukanya. Ya. Bisa. Ini loh guys, cara nih buka itu. Nggak disuruh mesin dan nggak enak baik ya. Kalau ke alun-alun Ponorogo jangan lupa beli souvenir ya guys, baju reog Ponorogo. Nah, ini berbagai macam baju khas dari Ponorogo, dari reognya sampai singo barongnya, warok Ponorogo, pokoknya semuanya lengkap di sini. Ada bujang ganong juga. Yeah.